Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat-sahabat? InsyaAllah hari ini saya nak share dengan anda 9 cara macam mana nak atasi rasa down dalam hidup ni. Kenapa saya buat topik ni hari ni? Sebab 2-3 hari ni saya dapat banyak panggilan kan? Ataupun dan juga saya dapat banyaklah soalan-soalan yang sebenarnya kalau saya dengar betul-betul itu antara tanda-tanda mereka tu down lah. So hari ni share dengan anda, insyaAllah tuan-tuan dan puan anda boleh dapat manfaat daripada sini. Okay, so tuan dan puan, tajuk kita pagi ni adalah 9 cara untuk atasi rasa down dalam hidup kita ni. Okay tuan dan puan, hebat macam mana pun kita, kan, kaya macam mana pun kita, motivator macam mana pun kita, ataupun sesiapa saja kita ni, kita akan rasa down dalam satu bahagian dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan. Itu confirm, tuan-tuan dan puan. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Memang itu janji Allah dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan dan puan, di mana anda akan diuji. Anda akan diuji dengan macam-macam, tuan-tuan dan puan. Okay. So apa yang anda perlu buat adalah anda perlu ambil tahulah, sebab kita tak tahu down ni, rasa down tu bila dia jengah kita. Dan bila dia jengah kita masa tu, kita kena bersedia betul-betul lah tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita tak bersedia, kita mungkin out lah daripada tu. Okay? So tuan-tuan dan puan, suara saya jelas tak tuan-tuan dan puan? Kalau suara saya jelas, saya nak teruskan lah. Tapi kalau suara saya macam tak jelas, mungkin saya kena betulkan kot. Okay? So, tuan-tuan dan puan, apa khabar semua yang saya apa ni muliakan, Azila, saudara saudara bahagia Jemali, Wan Zayu, kan, dan sahabat-sahabat lain semualah. InsyaAllah. Okay. So, hari ni saya ada 9 cara macam mana untuk atasi down kita, tuan-tuan dan puan. Boleh? So, mari kita mulakan, tuan-tuan dan puan. Nombor 1, tuan-tuan dan puan, ini adalah pesan guru saya, tuan-tuan dan puan. Bila kita down ni, kita boleh mulakan dengan istighfar, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, perasan tak lepas solat kita diunjurkan untuk istighfar, tuan-tuan dan puan. Macam mana cara istighfar dia, tuan-tuan? Senang saja. Macam apa yang kita cakap, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. So tuan-tuan dan puan, ini kita diminta istighfar. Tapi tuan-tuan perasan tak, bila kita istighfar tu, kita duduk fikir benda lain, kan? Maksudnya pun tuan, kita tak fokus sangat dekat istighfar tu lah. Dan istighfar tu jadi macam kebiasaan je, macam tu je, kan? Tetapi tuan-tuan, bila anda down, okay, tolong istighfar, tuan-tuan dan puan. Berbanyak kali terpulang pada anda, tuan-tuan dan puan. Okay? So, kenapa tuan-tuan dan puan kita kena istighfar bila kita down? Mudah saja, tuan-tuan dan puan. Ketika ini, tuan-tuan dan puan, hanya Allah saja yang dapat membuatkan kita bangkit balik, tuan-tuan dan puan. So, itu pasallah, tuan-tuan dan puan, kita kena istighfar. Dan tuan-tuan dan puan, istighfar ni bukan benda yang simple-simple, tuan-tuan dan puan. Dalam surah Nuh, tuan-tuan dan puan, dalam surah Nuh, kan, Allah ada sebut, tuan-tuan, tentang kelebihan beristighfar ni. Okay? Yang mana, tuan-tuan dan puan, ayat dia berbunyi begini, tuan-tuan. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang dengan lebat dan membanyakkan harta dan anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai. Mengapa tidak percaya akan kebesaran Allah? Tuan-tuan dan puan, apa maksud ayat ni, tuan-tuan dan puan? Ayat ni, tuan-tuan dan puan, Allah sedang beritahu pada kita sebenarnya one of the way kita untuk menghadapi down ni, rasa down ni, tuan-tuan dan puan, adalah dengan beristighfar, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan, sebelum tu, kenapa kita down sebenarnya? Basically, tuan-tuan, kita down ni adalah disebabkan beberapa perkara. Okay, antaranya mungkin bisnes kita tak maju, ataupun kita tak mampu bayar, ataupun kita, dia ada beberapa kekurangan, tuan-tuan dan puan. So, tuan-tuan dan puan, salah satu cara untuk kita atasi istighfar, apa ni, rasa down ni, tuan-tuan, adalah dengan istighfar. Ay, dengan banyak perkataan tu je boleh berubah kerja itu. Betul, tuan-tuan dan puan. So, anda istighfar lah, tuan-tuan dan puan. Okay. Dan tuan-tuan dan puan, itu adalah nombor satu, tuan-tuan, ni anda kena tahulah. Dan tuan-tuan banyak istighfar, bila down je,
Contoh istighfar tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, hidup anda akan bertambah baik. Okay. Percayalah tuan-tuan. Just do it tuan-tuan dan perempuan. Lagi anda down, lagi anda istighfar tuan-tuan dan perempuan. Dan istighfar ni tuan-tuan, kalau anda buat dengan betul, kan, satu benda yang anda akan rasa adalah kelegaan hati yang tinggi tuan-tuan dan perempuan. Yang ni anda akan terus dapat immediate sebenarnya. Bila anda istighfar, hati anda rasa immediate. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita solat dan kita apa ni, lepas habis solat saja kita baca istighfar dan kita buat, lepas tu tuan-tuan perasan tak, kita rasa hati kita ni rasa bersih je rasa, kan? Itu tanda-tanda tuan-tuan dan perempuan yang Allah terima tu. Okay, so itu nombor satu tuan-tuan dan perempuan, dipanggil istighfar tuan-tuan dan perempuan kepada Allah. Tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan dan perempuan Allah kirimkan kita hujan yang lebat seperti mana dalam ayat tadi tuan-tuan dan perempuan, kan? Moga-moga Allah perbanyak harta kita seperti mana yang sebut dalam ayat tadi tuan-tuan dan puan. Dan banyak lagi, dan mengadakan untuk kebun tuan-tuan dan puan. Okey, maksud kebun tu adalah bisnes lah. Okey. So tuan-tuan, itu adalah nombor satu. Bila kita down saja tuan-tuan dan puan, kita istighfar. Kan? Saya pernah down tak? Banyak kali tuan-tuan dalam hidup saya pernah down. Cumanya tuan-tuan dan puan, bila kita down saja tuan-tuan, satu benda yang kita kena buat adalah istighfar. Itu nombor satu tuan-tuan dan puan. Okey. Nombor dua tuan-tuan dan puan, bila kita down tuan-tuan dan puan, jangan samakan hari ini dengan besok tuan-tuan dan puan. Jangan samakan hari ini dengan besok. Okey, apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan dengar sini eh. Bila kita down, kita ada tendensi, kita ada apa ni? Tendensi ni apa dalam bahasa Melayu eh? Kita ada tendensi lah tuan-tuan dan puan untuk merasakan hari-hari yang akan datang pun macam hari ini juga. Padahal tuan-tuan dan puan, sebenarnya tidak sebenarnya. Okey. Down ni tuan-tuan dan puan, dia tak sama hari ini dengan besok. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa anda kena ada rasa ini? Sebab bilalah anda rasa, anda sedar dengan situasi ini, so anda tak akan merasakan hari-hari yang akan datang tu sama dengan hari ini. Tuan dan puan, jangan samakan. Okey, jangan samakan hari ini dengan besok. Dia akan berubah tuan-tuan, dia akan berubah. Okey. Jadi jangan samakanlah tuan-tuan. Okey. Hari ini kalau kita down, tak apa, kita layan down kita kan, kita bersedih sikit lebih kurang, tapi besok buat balik tuan-tuan dan puan. Besok buat balik insya-Allah tuan-tuan dan puan. Boleh tak? Okey, so jangan samakan hari ini dengan besok tuan-tuan dan puan. Besok adalah sesuatu yang baru untuk anda, dan percayalah tuan-tuan dan puan, things will be better. Okay, day by day. Okay, dengan syarat anda kena percaya yang besok akan jadi lebih baik. Itu dia tuan-tuan, keyword dia. Anda rasa besok akan jadi lebih baik. Kalau anda ada rasa macam tu, insyaAllah tuan-tuan dan puan. So ini nombor dua tuan-tuan dan puan. Nombor satu apa tuan-tuan dan puan? Tadi kita beristighfar tuan-tuan dan puan, sebab Allah ada janji dalam Quran surah Nuh tuan-tuan dan puan, di mana barang siapa yang istighfar, Allah bagi dia empat perkara, empat ke lima perkara. Nombor satu, Allah akan kirimkan hujan yang lebat. Okay, maksudnya rezeki yang tak putus-putus. Kedua, Allah kirimkan, Allah akan banyakkan harta dia. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kalau anda cari kereta, anda cari rumah, kan anda kan sentiasa dalam pencarian, kan, betul tak? InsyaAllah Allah bagi. Dan satu lagi, Allah bagi anakmu tuan-tuan dan puan. Maksudnya siapa yang tak dapat jodoh, ataupun siapa yang nak cari jodoh, insyaAllah Allah bagi. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan di dalamnya adalah sungai berlalu. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Bisnes anda bertambah baik, dan dalam bisnes tu ada sungai, kan? Ada kebun tu ada sungai. Maksudnya apa? Staff anda, ejen anda, anda akan dapat orang-orang yang bagus tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Boleh eh? Itu nombor satu yang tadi saya sebut tadi lah awal. Nombor dua tuan-tuan dan puan adalah jangan samakan hari ini dengan besok. Apa maksud jangan samakan hari ini besok? Tuan dan puan, kita besok benda baru. Hari ini let's go for it tuan-tuan dan puan. Okay, itu nombor dua. Nombor tiga tuan-tuan dan puan adalah pastikan bahagian mana yang anda buatkan anda down. Okay, nombor tiga adalah pastikan bahagian mana yang membuatkan anda down. Tuan dan puan, bila kita down ni tuan-tuan dan puan, kita terlupa tentang nikmat Allah tuan-tuan dan puan yang Allah bagi pada kamu. Contoh-contoh tuan-tuan eh, anda rasa down, ya, anda rasa macam dunia ni dah nak kiamat dah rasa. Padahal tuan-tuan dan puan, anda ada rumah yang selesa untuk hidup. Anda ada adik-beradik dengan anda. Anda ada ibu ayah yang masih hidup. Anda ada apa lagi? Anda ada kenderaan. Anda masih ada lagi duit simpanan. Anda ada banyak lagi tuan-tuan dan puan.
Tetapi kita ni bila kita down ni tuan-tuan eh, kita ada tendensi kan, kita ada tendensi rasa segala-galanya down. Ha. So apa kita kena buat tuan-tuan? Cuba kita tulis tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Dekat mana yang kita down ni sebenarnya? Macam contoh tuan-tuan dan puan-puan eh. Ada seorang semalam tu dia call saya. Dia kata dia down sangat tuan-tuan dan puan-puan. Saya kata, oh, okay. Down kat mana tu? Dia kata, tak lah cakap itu. Macam-macam lah saya ni macam dah tak boleh fikir. Lepas tu saya tanya dia, down kat mana? Ceritalah sikit. Lepas tu dia kata, itulah saya down kat bisnes saya. Kan? Dia kata, bisnes saya gini, 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 gini. Kan? Lepas tu, so, okay. So, saya tanya dia kat tempat lain, ada masalah ke? Oh, tempat lain semua tak ada masalah, Cik Fizul. Tempat lain semua okay, Cik Fizul, kan? Saya cuma yang saya down ni adalah bisnes saya. So, saya kata dengan dia, apa tuan-tuan dan puan? Saya kata dengan dia, so, tak adalah you down sangat. Sebenarnya, you ada satu bahagian you down, iaitu bisnes you. Kan? So, okay. Jom kita tulis balik. Apa yang sebenarnya you down ni dalam bisnes you? Kan? So, dia kata, bisnes saya down sebab orang tak nak buat training dengan saya lagi dah. Kan? Sebab apa dalam keadaan COVID macam ni, pandemik macam ni. Oh, okay. Saya kata, okay. So, maknanya, bisnes you down hanya sebab you tak ada market, apa you tak ada bisnes lah. Okay, so tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak share dengan anda? Bila kita down ni tuan-tuan dan puan, kita anggap semuanya dalam hidup kita ni akan menjatuhkan kita lagi. Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan, Allah tidak sekejam itu tuan-tuan dan puan. Kita sebenarnya yang kejam pada diri kita sendiri yang beranggapan yang segala-galanya down. Padahal kita ada seorang suami yang penyayang. Paling tidak pun kalau kita tak ada suami, kita ada bisnes yang kukuh berbanding dengan orang lain semua. Jadi tuan-tuan dan puan, pastikan bahagian mana yang membuatkan anda down. Sebab macam ni tuan-tuan dan puan, minda kita ni tuan-tuan dan puan, bila rasa segala-galanya tu, kita jadi lemah tuan-tuan dan puan. Kan? So kena hati-hati, kena pastikan bahagian mana yang kita down ni. Cuba duduk fikir sebenarnya, tang mana yang aku down ni? Kan? Bila anda boleh berfikir macam tu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, anda akan jadi kuat. Sebab rupa-rupanya tuan-tuan yang jadikan anda down ni tak banyak pun, satu je. Tapi anda yang rasa sebaliknya tuan-tuan dan puan. Okay? So, itu adalah nombor tiga. Nombor satu apalah? Istighfar pada Allah tuan-tuan dan puan. Kedua adalah jangan samakan hari ini dengan besok. Nombor tiga adalah pastikan mana yang membuatkan anda down tuan-tuan dan puan. Nombor empat tuan-tuan dan puan. Lawan pemikiran negatif ketika anda down dengan menggunakan logik sebagai senjata. Okay, saya ulang balik tuan-tuan dan puan. Lawan pemikiran negatif ketika anda down dengan menggunakan logik sebagai senjata. Okay, apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan macam ni eh. Bila kita down, kita akan berfikiran negatif. Dan pemikiran negatif kita ni kadang-kadang tiada batasnya. Sampai benda-benda yang tak patut kita fikir pun kita akan start fikir. Dan kita akan exaggerate. Exaggerate maksudnya apa tuan? Kita besarkan benda tu. Kita luaskan benda tu. Jadi itu yang membuatkan anda bertambah down tuan-tuan dan puan. So nak buat apa dengan tu? Anda lawan dengan logik sebagai senjata. Maksud lawan dengan logik tuan-tuan dan puan, cuba anda lawan dengan logik. Logik macam ni ke? Contoh-contoh tuan-tuan. Kalaulah anda rasa bisnes down sebab pandemik. So tuan-tuan, anda dah rasa macam kiamat dah rasa dah ni. Alamak, bisnes entah berapa lama lagi ni dah. Ini PKP 3.0, ini siap-siap setahun semua tuan-tuan dan puan kan. So, itu maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Anda sedang exaggerate. Anda sedang menambahkan pemikiran negatif anda tu. Kan? Tapi, cuba lawan dengan logik. Apa maksud lawan dengan logik tuan-tuan dan puan? Cuba fikir betul-betul. Adakah benda ni akan berterusan sampai 5-6 tahun? Tidak. Kan? Mungkin dia akan balik lepas apa ni? Dia akan turun balik lepas 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila kita letakkan logik kita tuan-tuan dan puan pada pemikiran negatif kita, kan negatif kita tinggi macam ni lah tuan-tuan dan puan. Dan bila kita tak letakkan logik, dia akan meningkat, 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 meningkat tuan-tuan. Tapi bila kita masuk ke saja logik tuan, dia akan turun balik. Silap iblis dia boleh turun macam ni tuan-tuan dan puan. Okay? So itu pasal lah tuan-tuan dan puan, bila kita rasa down, kita bawa logik kita masuk dan kita fikir. Macam saya cakap tu lah, nombor satu kita kenal pasti bagaimana kita down. Okay? Kedua, kita masuk ke logik. Betul ke apa yang aku fikir ni? Kan?
Kan? Lepas tu logik akan masuk, logik kata tak adalah macam tu semua. Kan? So tuan dan puan, dekat situlah tuan dan puan, anda kena pastikan dekat mana anda down tu lah. Okay? So itu adalah nombor empat tuan-tuan. Lawan pemikiran negatif ketika down dengan logik sebagai senjata tuan-tuan dan puan. Okay? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. So saya dah kongsikan empat tuan-tuan dan puan cara untuk mengatasi down. Sekarang kita akan pergi ke cara kelima tuan-tuan dan puan. Macam mana nak atasi down dalam hidup kita? Okay? Cara kelima adalah tuan-tuan dan puan adalah cipta matlamat jangka masa pendek tuan-tuan dan puan. Okay, apa maksudnya? Tuan dan puan, sekarang ni kita sedang down. Bila kita sedang down ni tuan-tuan dan puan, kita tak bernafsu sebenarnya dengan matlamat jangka masa panjang. Apa maksud matlamat jangka masa panjang? Contoh tuan-tuan, sekarang ni kita sedang down. Kita dah tak pandang dah soal jutawan, nak jadi jutawan ke, kan? Soal nak beli kereta mahal ke, soal nak gitu ke, soal gini ke. Kita dah tak pandang dah sebab kita dah down. Kan? Maknanya tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Bila kita dah tak ada selera, orang tunjukkan pada kita ayam KFC ke, McDonald ke, kita macam, no, I don't want to go for it. Kan? Itu panggil. So, salah satu cara untuk mengatasi kita down adalah kita cipta matlamat jangka masa pendek. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Kita buat beberapa matlamat yang sebenarnya tak perlu lama tuan-tuan dan puan. Dia boleh bersifat satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, sebulan. Itu tuan-tuan dan puan. Cuba anda buat jangka masa pendek ni tuan-tuan. Apa matlamat anda jangka masa pendek ni? Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab bila jangka matlamat jangka masa pendek ni tuan-tuan, anda ada rasa boleh capai benda tu. Anda ada rasa boleh capai benda tu tuan-tuan dan puan. Dan bila anda rasa boleh capai benda tu, anda ada kedrat untuk bangkit dan pergi mencapai benda-benda tu semua. Yang ni lah tuan-tuan dan puan yang saya kata, cipta matlamat jangka masa pendek tuan-tuan dan puan. Contoh-contoh tuan-tuan Dulu kita punya jangka panjang ada 1 juta. Betul tak? Kan? Konon lah kan 1 juta kan. Tapi sebab dah down kan. Bila dengar 1 juta entahlah kan. Dengan keadaan macam ni 1 juta tak ada lah kan. So apa kata tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan pendekkan matlamat anda. Tuan-tuan kata bulan ni aku nak capai 3,000 cukup lah. Ya, bulan ni aku nak capai 3,000 cukup. So anda kecilkan matlamat tu. So dengan cara ni tuan-tuan dan puan anda apa ni? Anda cipta matlamat jangka pendek ni, anda akan lebih rasa untuk bangkit. Kan? So, berbanding dengan matlamat-matlamat yang besar tu. Sebab matlamat-matlamat besar tu anda tahu dah. Dia dah jadi halusinasi ketika ini. Kan? Dan sebab itu pun anda rasa down kan? So, inilah tips nombor 5 tuan-tuan adalah cipta matlamat jangka pendek tuan-tuan dan puan. Saya tuan-tuan dan puan boleh kata macam anda juga. Saya pun ada lalui waktu-waktu down. Tapi ketika saya down tuan-tuan dan puan, matlamat saya yang besar tu semua, saya kecilkan, saya kata okey, untuk bulan ni, aku nak capai benda ni, aku nak capai benda cukup lah. Kan? Kalau aku dapat capai benda ni pun, alhamdulillah sangat. So tuan-tuan dan puan, ya, apa saya buat? Saya go for it tu je lah tuan-tuan. So, cipta matlamat jangka masa pendek anda tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, anda akan rasa bangkit balik dari hidup anda. Perkara ke-6 tuan-tuan dan puan. Apabila anda berjaya capai matlamat jangka masa pendek tu tuan-tuan dan puan, so anda raikan matlamat jangka masa pendek yang berjaya tu. Contoh-contoh tuan-tuan dan puan anda buat sesuatu, anda jangka bulan ni aku nak target dalam 3,000 je lah income aku. Ya, betul tak? Sekali anda dapat capai 3,500, raikan tuan-tuan dan puan, raikan. Kenapa kita kena raikan kejayaan kita tuan-tuan? Ramai orang tuan-tuan dan puan bilalah dia berjaya, dia jarang raikan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Dia rasa macam ni, dia rasa macam alah kejayaan aku bukan besar mana pun. Kan buat apa yo-yo je nak raikan. Tapi tuan-tuan lupa tuan-tuan dan puan. Meraikan kejayaan tuan-tuan sebenarnya adalah salah satu cara tuan-tuan dan puan untuk kita lahirkan tanda syukur kita. Tuan dan puan, saya tengok kadang-kadang kita ni tak bersyukur tuan-tuan. Kita rasa kita lah yang paling bermasalah. Paling kata orang tu paling penuh dengan apa ni gitu dan gini. Padahal sebenarnya tuan-tuan ramai lagi orang lagi teruk daripada kita. Tapi itulah tuan-tuan, down kita ni, kitalah rasa paling down dalam hidup kita kan. Okay. So Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera kepada siapa yang baru join saya tuan-tuan dan puan. Pagi ni topik kita adalah 9 cara untuk mengatasi rasa down dalam hidup tuan-tuan dan puan. Saya dah kongsikan hampir 5, 6 cara tuan-tuan setakat ni. Nombor 1 adalah istighfar tuan-tuan dan puan.
kan? Nombor satu adalah istighfar. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, adalah jangan samakan hari ini dengan esok, tuan-tuan dan puan. Nombor tiga adalah pastikan bahagian mana yang membuatkan anda down. Nombor empat pula, lawan pemikiran negatif ketika down dengan logik sebagai senjata. Cuba tuan-tuan rasionalkan. Ha, itulah tuan-tuan dan puan. Nombor lima, tuan-tuan dan puan, adalah cipta matlamat jangka masa pendek, tuan-tuan dan puan. Okey, itu kita bincang tadi dah. Dan nombor enam adalah raikan matlamat jangka masa pendek yang berjaya tu. Tuan dan puan, bila kita capai saja matlamat jangka pendek, ketika down ni tuan-tuan, kita ni tak ada banyak tenaga sebenarnya. Itu pasal lah, kita jangan letakkan matlamat-matlamat besar sangat. Kita hanya letakkan matlamat-matlamat kecil saja tuan-tuan dan puan. Dan bila dia capai tu, anda raikan. Bila anda raikan, hati anda akan cakap dalam hati pun tau. Dia kata macam ni, boleh juga, aku boleh bangkit. Aku boleh bangkit, insyaAllah aku akan bangkit sebenarnya tuan-tuan puan. So yang ni lah tuan-tuan puan, yang dipanggil tips nombor 6 tuan-tuan puan, macam mana untuk atasi rasa down dalam hidup. Tips nombor 7 tuan-tuan, buat apa anda suka, kan? Sebab down kan meletihkan kita. Tuan-tuan macam ni, buat apa yang anda suka lah. Tips nombor 7. Okey, tuan-tuan dan puan, ingat bila kita down, kita ni cepat rasa letih. Tuan-tuan, kalau kita puasa rasa letih tak? Letih kan tuan-tuan dan puan. Tetapi kalau kita down, dia berkali-kali-kali rasa letih. Kenapa tuan dan puan? Sebab down apa ni, bila berpuasa kita rasa letih sebab tubuh badan kita, kan? Tetapi bilalah kita down, dia bukan saja tubuh badan kita, otak kita pun rasa macam letih sangat tuan-tuan dan puan. So ketika ini tuan-tuan, ketika ini buatlah apa yang anda suka buat. Tuan dan puan perasan tak kalau tengok saya punya posting-posting sebelum ni kan? Saya ada buat macam besi untuk taman bunga kan? Betul tak? Ada orang tanya saya, ni apa hal pergi buat? Beli je lah kan? Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan. Saya daripada dulu, saya ada satu hobi. Hobi dia adalah buat satu benda tu daripada zero sampai jadi tuan-tuan dan puan. Saya suka sangat buat benda-benda tu. Maknanya, saya suka belajar satu resepi. Saya suka belajar satu satu kerja tukang. Di mana saya buat benda tu sampailah jadi. Itulah benda yang suka tuan-tuan. Ada juga yang lain, antara takat ikan. Kan? Saya suka pergi takat ikan. So, ketika kita down ni tuan-tuan, ketika kita down, tuan-tuan buat apa yang tuan-tuan suka. Kecuali yang memudaratkan tuan-tuan. Kecuali jangan pula tuan-tuan kata, aku suka enjoy lah kan. Tuan-tuan pergilah enjoy. Kan? Tuan-tuan jangan yang memudaratkan. Tuan-tuan tahulah kan apa maksud memudaratkan tu kan. So buat apa yang anda suka. Dan kenapa anda kena buat apa yang anda suka? Sebab bila anda buat apa yang anda suka, anda umpama temui diri anda semula. Tuan dan puan, saya nak cerita dengan anda. Tuan-tuan mesti ada suka buat beberapa perkara dalam hidup kan? Antaranya pergi travel. Betul tak? Antaranya pergi apa tak? Pergi. Ada setengah orang tu pancikan. Ada setengah orang tu memasak. Ada setengah orang tu berkebun. Kan? Tuan-tuan dan puan, ketika anda down, anda buatlah banyak perkara yang anda suka buat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab anda akan temui diri anda balik kat itu. Kan? When you do something good, something that you love tuan-tuan dan puan, you punya adrenaline, you punya semangat you umpama kembali tuan dan puan. So itu pasal lah tuan dan puan, saya suka sangat mencerang kepada anda, ketika anda down ni tuan-tuan, buat apa yang anda suka tuan dan puan. Penting sangat buat apa yang anda suka. Okay, sebab dia akan beri tenaga pada kita dan dia akan kembalikan keyakinan pada kita. Okay, sebab ini penting sangat, sebab down itu sangat meletihkan kita. Sebagai timbal balas dia tuan-tuan dan puan, buat apa yang anda suka. Saya tak tahu apa yang anda suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang baru join saya tuan-tuan dan puan. Hari ini saya nak share dengan anda 9 cara yang membuatkan kita down. Kenapa saya buat topik ni tuan-tuan dan puan? Sebab 1-2 hari ini tuan-tuan dan puan, saya dapat banyak WhatsApp, dapat panggilan yang kawan-kawan kita dalam bisnes kebanyakannya down tuan-tuan dan puan. Bagusnya mereka ni sanggup berkongsi, kan? Maknanya dia lawan ego dia dan dia cerita kepada saya, kan? Ada juga yang kat luar sana tuan dan puan yang sebenarnya dah down, dah down habis lah tuan-tuan, tapi demi ego, demi rasa nanti apa lawan pandang dia kan,
dia berada dalam keadaan denial, tapi dia down sangat tuan dan puan. So saya rasa saya nak cuba bawa topik ni lah tuan-tuan, dan topik ni juga boleh membantu saya dan anda di luar sana yang mungkin bakal menghadapi rasa down ini tak lama lagi, ataupun sedang rasa down tuan dan puan. Moga-moga ini beritahu. So saya ada 9 tips yang saya bagi tadi. Kita dah sampai dekat tips nombor 7 tuan-tuan, iaitu buat apa anda suka ketika down, sebab down itu meletihkan tuan dan puan. Nombor 8 tuan-tuan, tinggal 2 je tuan-tuan, insyaAllah. Cuba sesuatu yang baru dalam hidup. Okey, tuan dan puan, yang ni apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan, kadang-kadang kita down ni kenapa? Sebab kita cuba buat sesuatu tu berulang-ulang-ulang kali, tapi dia tak memberi hasil yang kita nak. Dan kita ada tendensi untuk buat lagi, dan buat lagi, buat lagi. Sampailah tuan-tuan dan puan, benda ni kadang-kadang boleh membuatkan kita down tuan-tuan dan puan. So cadangan saya tuan-tuan dan puan, tips nombor 8 adalah cuba sesuatu yang baru dalam hidup. Okey, apa maksud cuba sesuatu yang baru dalam hidup tuan-tuan dan puan? Dia ada 2-3 benda lah tuan-tuan dan puan. Nombor 1, cuba sesuatu yang baru dalam hidup dalam hobi kita. Maknanya kita cari satu benda yang baru. Okey, sebab apa tuan-tuan dan puan? Kan? Keduanya dalam perniagaan kita. Tuan-tuan dan puan, maksud perniagaan bukanlah kita tinggal ke perniagaan kita cuba bisnes yang baru, tak ada. Tuan-tuan dan puan, kita cuba produk baru, kita cuba servis baru, kita cuba sesuatu yang kita rasa ini boleh pergi. Okey, tuan-tuan dan puan, kenapa kita kena cuba sesuatu yang baru tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, kita ni dalam hidup kita, tuan-tuan ingat tak waktu kita mula-mula masuk kerja, waktu kita mula-mula masuk bisnes, waktu tu adalah waktu yang kita panggil exploration mindset tuan-tuan dan puan. Apa maksud exploration mindset tuan-tuan? Masa tu kita dah set dekat otak kita yang aku nak explore benda ni. Tak apalah, aku akan gagal, mungkin aku akan kehilangan duit, mungkin aku gini gini. Masa tu mindset kita tu adalah mindset dipanggil child mindset tuan-tuan dan puan. Kita tak perlu, kita tak risau sangat. Kan? Tapi tuan dan puan, bila dah lama-lama dah bisnes-bisnes kukuh tuan-tuan dan puan, rugi sikit pun kita melenting. Rugi sikit pun kita rasa susah hati. Kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita dah tak ada berada dekat exploring punya state. Kita berada dekat tempat yang kita dah selesa semua. Jadi itulah tuan dan puan. Ketika ini tuan, cuba sesuatu yang baru. Dan bila kita cuba sesuatu yang baru tuan-tuan, kita ada dekat exploring mindset. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, anda akan rasa macam newborn baby dalam melaksanakan sesuatu. Maksudnya apa tuan-tuan? Anda ada semangat, semangat baru, tenaga baru untuk melakukan sesuatu. So itu pasalah tuan-tuan dan puan, saya cuba mohon mencadang kepada anda, cuba sesuatu yang baru dalam hidup anda. Bukan bisnes, bukan bisnes baru, tak semestinya tuan-tuan. Kan? Mungkin tuan-tuan dan puan, ada beberapa bahagian dalam bisnes anda yang anda tak explore. Mungkin juga, mungkin juga anda kena buka bisnes baru. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan. Okey, dia sangat bergantung pada anda sebenarnya. Okey, so itu adalah nombor 8 tuan-tuan dan puan. Dan nombor 9 tuan-tuan dan puan, yang ni yang saya selalu buat tuan-tuan dan puan adalah bercakap dengan mentor anda, guru anda, atau sesiapa saja yang anda rasa dia boleh kembalikan anda balik pada track, the right track tuan-tuan dan puan. Okey, tuan dan puan, orang yang down ni, orang yang down ni, so nombor 9 pun tuan, bercakap dengan mentor anda. Bercakap maksudnya berkongsi dengan mentor anda, guru anda, siapa-siapa saja. Tuan dan puan, tuan dan puan rasa saya tak ada mentor tak? Ada tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan rasa saya akan cerita dengan mentor saya. Ada tuan-tuan dan puan. Saya akan cerita tuan-tuan dan puan. Kan? So macam tu juga tuan-tuan, bila anda ada apa ni, rasa down, bercakap dengan mentor guru anda. Kenapa tuan-tuan dan puan? Orang yang rasa down ni sering kali sesat dalam hutan emosi tuan-tuan dan puan. Okay, saya ulang balik tuan-tuan, orang yang rasa down ni tuan-tuan sering kali sesat dalam hutan emosi. Apa maksud hutan emosi tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, bila anda down, fikiran bercelaru, kan? Anda umpama sesat tuan-tuan dan puan. Sesat ni maksudnya apa tuan-tuan? Sesat ni adalah anda pergi ke itu, anda tak jumpa jalan. Anda pergi ke sini, anda tak jumpa jalan. Anda pergi ke sini, anda patah balik. Pertama-tama anda fikir, mana satu jalan ni tadi macam aku tahu jalannya. Kan? So, masa ni tuan-tuan dan puan, anda perlukan seorang mentor atau guru untuk guide anda balik. Dan kadang-kadang tuan-tuan, penyelesaian yang dicadangkan oleh mentor dan guru anda sebenarnya sangat bersifat logik saja. Tetapi itulah kita tuan-tuan dan puan. Ketika kita down,
kita akan sesat dalam hutan emosi, tuan-tuan. Bila kita dah sesat dalam hutan emosi, tuan-tuan, memang benda kecil pun jadi benda besar, tuan-tuan. Okey. So, tuan-tuan, itulah yang saya nak kongsi dengan anda, kan, 9 cara, tuan-tuan, bagaimana untuk mengatasi rasa down dalam hidup anda. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan. So, terima kasihlah kepada mereka-mereka yang join saya. Tuan Sheikh, terima kasih kerana join saya, kan. Kan, Siti Zubaida, terima kasih kerana join saya. MC Yas, terima kasih kerana join saya. Rafida, terima kasih. Wan Muniati, Mazna, terima kasih Mazna kerana join saya, kan. Syariza, Tuan Syariza, Mama Azwan, Mama Azwan Abdul Rahman. Okey, alhamdulillah. Okey, so tuan-tuan dan puan. So, inilah perkongsian tuan-tuan dan puan saya hari ini. Ada 9 cara untuk mengatasi rasa down dalam hidup. Moga-moga tuan-tuan dan puan, tips ni dapat memberi anda sedikit pencerahan untuk mengatasi rasa down lah. Okey. So, tuan-tuan dan puan, insyaAllah nanti saya akan kembali tuan-tuan dan puan pada anda dalam perkongsian saya akan datang. Moga-moga tuan-tuan dan puan, anda boleh hilangkan rasa down tu dan kembali untuk mengejar impian anda semua. Okey. So, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi, kan. Dan moga ada kebaikan lah tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan.